buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada enggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat, ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu enggak pernah dipakai? Apa itu syukur? Sebentar. Ibu bersyukur punya rumah? Syukur. Ibu bersyukur punya kendaraan? Bersyukur punya keluarga? Ada suami, ada anak-anak bersyukur? Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa? Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu, pelan-pelan, syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan, upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu sekalian, maaf, anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu enggak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang saleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang saleh, bahkan setiap ibu sejak mengandung itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujung ayatnya. Ya, Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Lihat ke ujung ayatnya. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasy syakirin. Suami istri itu kalau istrinya tengah mengandung, kemudian menjelang fase-fase kelahiran, sangat berharap dan berdoa, mohon pada Allah, semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh. Sepakat bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sepakat? Pertanyaannya, apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu. Sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Enggak salah. Dilesin matematika, enggak salah, bagus. Les fisika, bagus. Les kimia, bagus. Ikut bimbel, bagus. Masuk kampus top, bagus. Tapi gak kenal Allah, di mana syukurnya? Satu, lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan, dan itu akan dihisab. Buka lemari pakaiannya. Coba cek,
ada enggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu gak pernah dipakai? Oh, kenapa pada diam? Satu, berasa ya? Satu. Jadi di titik ini, terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian, tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan, tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai. Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua, ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini, sampai dengan detik ini. Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya, ketenangan di alam kuburnya, sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu. Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang kedengeran kan? Alhamdulillah. Belakang kedengeran? Tidak. Kok bisa jawab? Surah 3 ayat 35 sampai 37. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Sudah? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Perhatikan, ini kisah tentang Hanna. Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran. Hanna itu istrinya Imran alaihi wassalam. Nanti punya saudari namanya Elyasobat. Orang Barat menyebutnya Elizabeth. Betul, Elizabeth itu bahasa sananya untuk Elyasobat itu saudarinya Hanna. Nanti nikahnya Elizabeth dengan Nabi Zakaria. Hanna nikahnya dengan Imran. Ketika Hanna mengandung, sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Maka apa yang terjadi? Untuk mendapatkan soleh itu, maka dibuat persiapan. Ini hukum umum, Bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya, dari awal. Ya, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka, Hanna dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakarub kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat. Yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir, masih hidup entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim. Maka lahirlah Maryam. Apakah ketika Maryamnya lahir, ayahnya sudah tidak ada, ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen? Tidak. Diteruskan itu. Maka ketika terlahir itulah kemudian, apa yang sudah disepakati, berikan nama sesuai dengan harapan. Isi dengan doa. Siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita. Maka ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal untha. Harapannya,
lahir anak, kalau perempuan dia anak yang salihah, menjaga diri, menjauhkan dari perbuatan yang tercela, mendekat diri kepada Allah, maka semua makna ini diwakili oleh satu nama, namanya Maryam. Maryam itu perempuan terhormat yang dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain terus, Bu. Didoakan. Setelah itu apa? Dipilihkan sesuai amanat dan kesepakatan dengan suami, cari orang paling pintar dan paling soleh. Dulu banyak yang berebut. Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu Allah yang berkenan memperhatikan sampai tumbuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Satu, Zakarianya ada. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba mihrab. Dua. Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu empat terpenuhi, kata Allah, kamu hei Hanna, gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah, Bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada. Dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ini ayat ini yang menginspirasi Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak orang tahu Imam Syafi'i itu single parent, Bu, ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal itu single parent. Jadi begitu dititipkan anak laki-laki, Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini. Musim dingin, dimasakin air. Kan belum ada water heater waktu itu. Dimasakin, Bu, malam-malam, diwuduin pakai air hangat. Digendong oleh ibunya ke masjid. Ke halaqah-halaqah para ulama, disimpan, selesai, digendong, dibawa lagi. Apa yang terjadi? Ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadilah Imam Ahmad. Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Ayo bilang kenal. Ini juga sama, single parent. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Al-Bukhari itu saat lahir, ayahnya meninggal, usia 2 tahun matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu, ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh sampai jadi orang paling hebat di zamannya dan melahirkan karya besar Sahih Al-Bukhari? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak. Jadi enggak pernah lihat, Bu. Jangan lihat kata orang, ini anak si fulan, misalnya si fulana ini kurang begini, anak si fulana autis, anak si fulana begini, enggak ada. Enggak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan, itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak, cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, hey, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang. Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustaz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz. Dan barokah anak itu yang kemudian membawa si ibu jadi keliling-keliling. Haji, umrah, ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya,
bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ternyata lewat wasilah anak itu. Disyukur itu membahagiakan. Itulah syukur. Disyukur itu dampaknya banyak. Dia enggak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih.